Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di YouTube.com. Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel dan pembahasan kali ini kita akan membuat desain foto kekinian seperti yang terlihat di monitor Anda. Dan saat ini lagi banyak orang yang membuat desain seperti ini dan mereka menggunakan aplikasi Photoshop untuk membuat seperti ini. Kali ini saya akan mencoba membuat dengan menggunakan aplikasi Corel Draw. Baik, langsung aja kita mulai bagaimana cara membuatnya. Saya buka halaman baru. Saya buat kotak, double klik. Double klik pada rectangle tool. Kalau saya double klik akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja. Seperti ini. Warna kita samakan saja. Seperti ini. Kita samakan saja warnanya. Saya kasih warna kotaknya dengan warna begini. Terus saya buat kotak begini. Di sini perkiraan saja. Oh ya, di video ini juga saya kasih link untuk mendownload file masternya saya ini. Jadi dapat Anda gunakan file master ini. Silahkan Anda klik linknya di bagian bawah video ini. Oke, lanjut. Saya buat kotak seperti ini. Terus saya lagi buat kotak lagi seperti ini. Dua buah, baru klik kanan. Jadi membuat kotak lagi di sebelah kanan. Kita klik handle yang sebelah kiri, klik tahan, geser begini. Baru klik kanan untuk menciptakannya. Berikutnya kita kasih warna. Ini kita geser sedikit ke kiri. Gini, saya besarkan sedikit. Kita beri warna. Ini agak tua. Ini agak muda. Gini. Seperti, oh, terbalik. Terbalik, ini yang ini yang muda. Gini. Ini kurang besar sedikit, kita besarkan lagi sedikit. Ini. Berikutnya kita buat lingkaran dengan menggunakan elip. Tekan Ctrl biar benar-benar bulat. Tekan Ctrl baru dibuka begini. Taruh di tengah sini, kita posisikan. Oke, seperti ini. Berikutnya saya buat lagi lingkaran di dalamnya kecil. Tekan tombol Shift pada keyboard, klik di handle yang sudut, masukkan ke dalam seperti ini. Baru klik kanan untuk mengcopy. Sudah seperti ini. Baru saya buat lagi lingkaran di luarnya kecil. Nah, begini. Baru klik kanan. Saya zoom di sini. Berikutnya lingkaran ini. Lingkaran ini kita pilih berbarengan dengan lingkaran yang tengah ini karena kita akan membolongi atau ini biar nggak susah. Ini yang lingkaran besar kita geser dulu keluar sini. Nah, ini biar gampang seleksinya, di blok semua seperti ini gitu. Baru tekan trim ini. Saat kita menyeleksi dua buah objek seperti ini akan tampil toolbar ini shaping. Kelompok shaping ini akan tampil. Jika Anda masih bingung menggunakan kelompok shaping ini, silahkan Anda lihat di video tutorial saya sebelumnya tentang shaping. Oke, kita akan membolongi lingkaran ini yang besar dengan lingkaran kecil. Dibuat semua seperti ini. Baru pilih ini, trim. Ini berlobang. Jadi lingkaran besar ini dilobangi dengan lingkaran ini, kecil ini. Begini. Berikutnya, ini sudah berlobang. Kalau kita kasih warna, ini warnanya begini aja. Tengahnya tidak berwarna karena sudah berlobang. Nah, berikutnya lagi, kita akan buat seperti ini. Oke, akan kita buat. Buatnya pakai kotak begini. Disesuaikan saja, sesuai dengan keinginan. Taruhlah di sini, gitu ya. Terus ini taruhlah di sini, kita copy. Nah,
samakan posisinya, klik kanan. Oke, kalau kurang sama, di blok semua kotaknya, tekan T pada keyboard rata atas. Oke, kalau terlalu panjang dikecilin sedikit. Nah, begini. Berikutnya ini kita taruh di bawah sini. Nah, begini, bawah klik kanan. Berikutnya, ini kotak yang kecil kita geser dulu keluar, enggak apa. Berikutnya di blok semua seperti ini. Akan tampil kelompok shaping di sini, pilih yang well. Tadi kan trim memotong, sekarang well ini melebur menjadi satu. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kalau kita perhatikan di sini, ini kan diputar ya. Oke. Yang ini kita besarkan dulu, kurang besar. Besarkan lagi sedikit. Nah, begini. Ini yang lingkarannya saya geser dulu. Lalu kita putar blok semua seperti ini. Akan tampil handle ini. Baru kita klik lagi sekali, handle-nya berubah jadi panah. Baru kita putar. Nah, begini. Baru arahkan ke sini, ke sudut, ke kelompok warna. Klik tanda silang, tapi kliknya klik kanan untuk menghapus garis. Klik kanan untuk menghapus garis. Klik kanan, garisnya hilang. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan di sini ya. Di sini ini kan nih ada shadow ya, ada bayangannya di sini ya. Itu cara membuatnya seperti apa? Ini saya seleksi lagi, mohon maaf saya ulangin. Karena terlalu miring kali ya. Oke, kita seleksi lagi. Tekan Shift untuk memilih semua objek. Tekan Shift. Klik objek ini, tekan Shift, klik objek lingkarannya, baru klik objek kotaknya. Baru kita klik lagi sekali. Saya putar lagi sedikit, begini terlalu banyak. Oke, seperti ini. Berikutnya kita seleksi yang kotak ini aja, yang dua, yang lingkarannya enggak. Pilih kotak yang pertama, tekan Shift, pilih kotak yang kedua. Baru kita grup dulu, kita grup, atau Ctrl G. Baru kita pilih shadow, drop shadow. Baru kita pilih yang smile glow. Oke, smile glow, ini sudah ada bayangannya di sini. Kita rubah warnanya menjadi hitam. Ini kalau terlalu besar, kita kurangin di sini jadi 5 misalkan. Oke, 5 cukup ya. Oke, seperti ini. Tinggal kita masukkan objek ini. Objek ini, objek kotaknya ke dalam kotak yang lembar kerja kita. Caranya, pilih objeknya, baru klik kanan, pilih power clip, masukkan ke dalam sini. Gini. Nah, kalau tidak mau berarti posisi kotak ini harus kita pindah. Posisi kotak yang area kerja ini harus kita pindah. Misalkan begini. Saya pilih objek yang ini, saya pindah ke bawah, klik kanan, saya rubah dulu ke bawah. Order, pilih to back. Udah pindah ke bawah nih kan. Setelah posisi kotak ini di bawah, baru kita masukkan lagi, kita akan coba masukkan lagi ke dalam kotak area kerja kita ini. Klik kanan, power clip, masukkan di sini. Nah, ini sudah masuk ya. Seperti ini. Kenapa harus dimasukkan? Ctrl Z ya, saya ulangin. Kenapa harus dimasukkan? Biar shadow yang di sini itu tidak tampak. Yang di bagian sini hanya shadow yang di sini saja yang terlihat. Oke, klik kanan, power clip lagi. Saya masukkan. Nah, ini shadow yang di sini aja yang terlihat. Nah, berikutnya kotak yang lingkaran-lingkaran ini kita posisikan lagi. Masukkan ke dalam sini. Ini saya pilih lingkaran kecil masuk dalam sini. Nah, kasih warna merah. Nah, gini atau merah ini. Oke. Nah, ini saya geser lagi dalam sini. Nah, yang ini yang luar ini kita buat ini. Ini lingkaran putus-putus. Kita buat lingkaran putus-putus. Kalau terlalu besar kita kecilkan. Tekan Shift, kecilkan sedikit. Nah, begini. Baru kita buat garis putus-putus. Caranya buatnya di sini di outline pen. Klik outline pen. Pilih yang paling atas atau tekan F12. Akan tampil seperti ini. Ganti warnanya menjadi putih, warna garisnya maksudnya ya. Stylenya kita pilih yang putus-putus. Putus-putus agak renggang. Kan ada putus-putus mepet ini. Nah, kita pilih putus-putus agak renggang.
Tebalnya kita pilih 2. Baru kita oke. Ini hasilnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini ada banyak nih garis-garis putus ini yang lurus-lurus ya. Oke, kita akan buatnya pakai ini. Nah, ini pakai 2-point line. Misalkan dari sini kan saya buat dari sini. Tahan, tarik begini gitu ya. Ke sini. Oke. Gitu ya. Terus dari sini. Dari sini. Tarik ke sini. Kira-kira aja kalau udah rata ya. Oke, begini. Terus kalau yang lainnya lagi dari sini ke sini. Oh, gitu ya. Dari sini. Dari sini misalkan apa? Coba-coba. Kalau kurang mirip ya nanti Anda bisa gunakan file masternya ini bagaimana cara membuatnya saja. Dari sini ke sini. Tekan di sini saja. Nah, begini. Baru kita seleksi semua. Seleksi semua. Pilih garisnya, tekan shift, pilih garis yang lainnya. Pilih garis yang lainnya, pilih garis lagi yang lainnya. Masuk ke outline pen. Warnanya putih, ukurannya 2 poin, stylenya pilih yang ini. Baru di oke. Nah, inilah hasilnya. Tinggal kita buat yang gini-gini. Ini gini-gini, gini-gini, gini-gini ya. Kalau misalkan atau saya gini aja. Yang ini saya copy keluar sini biar bisa dilihat ya, nggak bolak-balik. Begitu. Nah, gini. Kalau kurang mirip bentuknya nanti disesuaikan aja. Ini kan misalkan kotaknya di bawah ini kurang lebar ya, nggak apa-apa. Nanti dirubah-rubah aja. Nanti kan dalam video ini kan sudah saya sertakan link untuk mendownload file masternya ini. Berikutnya kita buat gini. Buat kotak-kotak gini ya. Kalau misalkan ini kurang besar, bisa dibesarkan. Nah, klik kanan, edit. Nah, gini kan. Ini bisa dibesarkan. Kita besarkan. Nah, besarkan. Nah, gitu. Oke, baru klik kanan, finish. Nah, ini sudah besar. Malah terlalu besar ya. Terlalu besar ya. Atau saya edit lagi, klik kanan, edit power clip, saya kecilin dikit. Oke, seperti itu. Baru klik kanan, finish. Oke ya. Berikutnya buat ini tulisan-tulisan gini ya, untuk mempercantiknya. Cara buat tulisannya kita buat kotak dulu sebagai panduannya. Sekarang saya buat kotak, tekan kontrol ya. Biar kotaknya benar-benar sama sisi. Oke, seperti ini. Baru saya posisikan kotaknya seperti ini. Nah, untuk membuat ini, misalkan tulisan ini kan tulisan digital ini. Saya buat, misalkan saya ketik digital gitu ya. Saya bold. Ukurannya saya rubah menjadi 18. Saya ganti warna putih. Saya putar, saya balik biar posisinya sama seperti ini. Ini saya balik 90 derajat, min 90, saya enter. Oke, saya taruhlah di sini. Nah, kotak ini untuk meletakkan posisinya. Begini. Saya buat lagi kotak begini, tekan pilih kotak, rectangle tool, tekan shift, tekan control, mohon maaf. Baru kita buat kotak begini. Kasih warna putih begini, garisnya dihilangin, kan ada garisnya nih, garisnya kan, garisnya dihilangin, klik kanan pada tanda silang menghapus garis, taruhlah di sini, diposisikan. Nah, begini kita zoom biar enak kelihatannya. Begini posisikan, ini lagi baru klik kanan, sini lagi baru klik kanan. Oke, begitu. Berikut yang bawah ini lagi nih, ada kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya.
ada kotak 7 tapi hanya garis aja. Katakanlah di sini saya copy guys ya, klik kanan. Saya zoom di sini. Taruh sini. Oke, gini besarkan sedikit saja. Nah, begini. Berikutnya kita kasih warna putih garisnya. Klik kanan pada tanda warna putih maksudnya. Klik kanan ini mewarnain garis. Kalau saya klik kanan di sini di hitam, ada garisnya hitam nih. Nah, ini kan. Gini. Isinya kita hapus. Menghapus isi klik kiri pada tanda silang. Klik kiri. Nggak ada, baru kita klik kanan pada tanda apa, ada warna putih. Nah, gini, tebalin garisnya, tebalinnya bisa di sini satu setengah misalkan, gini satu setengah. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita duplikat, duplikatnya menggunakan transform ini. Nah, kalau ini tidak tampil, ini saya hapus. Kalau tidak tampil di sini, pilih menu ring transform position. Nah, kalau Corel Anda nggak ada menu ring-nya, adanya objek, berarti itu tampilan Corel-nya perlu dirubah. Di sini, Windows, Workspace, pilihnya yang klasik. Mungkin Anda pilihnya yang default. Sebenarnya di objek itu juga ada, tapi di bagian tengah sini. Gitu ya. Oke, kita munculkan ring, transform, pilih yang position. Akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini. Kita pilih objeknya, kita pilih posisi ke atas pengkopiannya gitu ya. Ini kalau ini tidak dirubah dia mepet dia. Sedangkan kita kasih jarak, berarti di sini kita tambahin 6 misalkan, baru kita duplikat, apply. Ini jaraknya kurang renggang ya, berarti kalau saya kembalikan Ctrl Z, kita tambah kan jadi 7 misalkan, baru kita apply 4, 5, 6, 7 gitu ya, ada 7. Nah, berikutnya buat lingkaran begini, nempel di sini gitu ya. Berarti yang ini, lingkaran yang ini kita keluarkan sedikit, tekan shift, baru tarik gini. Oke, buat lingkaran begini, pilih lingkaran, tekan kontrol biar lingkarannya benar-benar bulat. Garisnya warnanya putih, klik kanan pada warna putih. Kita kasih garis ukurannya 1,5 kurang, kita bikin 2. Oke. Taruhlah di sini gitu ya. Kita duplikat, kecilkan. Kasih warna dalamnya putih. Taruhlah di sini. Oke, begitu. Ini saya minimize. Berikutnya copy lagi ini, taruh di sini misalkan. Nah, begitu. Berikutnya lagi zoom-nya saya kurangin. Berikutnya lagi saya copy di sini juga ada, klik kanan, tambahin ketebalan garisnya. Terus saya buat kotak. Kotak ini kita ambil saja satu, kita copy taruh sini. Saya zoom, kecilin sedikit. Ah, gini. Terus saya copy lagi di sini. Saya besar sedikit. Oke, untuk menyamakan aja sebenarnya. Kalau tata letaknya sih Anda sesuaikan aja gitu lah. Misalkan mau buat segitiga juga apa-apa, misalkan begini. Kita buat segitiga dengan menggunakan poligon begini. Nah, begini kasih warna putih juga nggak apa-apa. Kalau misalkan Anda mau gitu ya. Ini kan segitiga, tinggal diputar aja kalau misalkan mau dibalik. Nah, begini. Ini taruh di sini misalkan. Nah, gitu ya. Terus buat berikutnya buat tulisan. Nah, buat tulisan begini. Nah, grafik.
Desainer, enter, trending ide. Fontnya samakan, jadikan 12. 12.3 misalkan. Di bold kasih warna putih, letakkan di sini posisinya. Gitu ya. Ini bisa kita taruh di sini. Kalau misalkan mau tinggal di balik ini, kalau mau pakai ya, nggak apa-apa sih, gitu. Nah, berikutnya kotak lagi di sini, ini diambil 3, taruh sini. Nah. Oke, berikutnya ini kotak ini panduan aja nih ya, panduan posisinya aja, nanti kita hapus. Berikutnya buat tulisan inisial nama foto ini, raka titik art misalkan, saya enter 2017. Oke, saya bold, serasi warna putih, samakan ukurannya 15 misalkan, kita masukkan 15, terus ratanya 15 16 aja biar agak besar. Ratanya rata kanan, ini pilih, ini pilih yang right, taruh di sini, di sini. Saya zoom. Oke. Taruh di sini. Bisa keluar dikit ke kanan. Berikutnya buat garis ini. Buat garis, saya zoom di sini. Buat garis pakai kotak ini. Klik di sini. Tahan geser gini sampai ke bawah. Kasih warna putih, hilangin garis hitamnya, klik tanda silang pada tanda, kumpulan warna. Oke. Berikutnya buat inisial nama lengkap ini. Saya zoom di sini. Saya ambil ini saja, saya klik di sini. Posisinya. Nah, klik kanan. Kita rubah. Saya tambahkan di sini M maka Rifki gitu ya, koma misalkan sama Rinda. Oke, di bagian bawah sini saya masukkan 2 Agustus 2017. Berikutnya perataannya rata kiri. Fontnya kita kecilkan jadi 14. Saya taruh di sini. Taruh di sini. Terus saya buat kotak di sini, di atasnya sini. Kotak kecil begini. Kasih warna putih, hapus garisnya. Tanda silang. Oke, seperti itu. Berikutnya ada garis lagi kotak di sini, kita buat saja sesuai dengan keinginan aja, saya hanya menyamakan saja ini. Kasih warna putih, hapus garisnya. Oke, desain udah. Tinggal Anda tambahkan ornamen-ornamen lainnya. Misalkan nanti yang ini juga perlu ditambahkan di sini. Misalkan begini gitu ya. Di zoom, putar. Enggak apa-apa. Kalau mau ditambahkan. Taruh gini biar nggak apa-apa. Nah, terus kotaknya kita hapus, pilih kotaknya, tekan delete. Nah, ini hasilnya. Kotak yang ini juga dihapus garisnya, klik kanan. Nah, seperti ini hasilnya. Tinggal kita masukkan foto sama masuk ini ada awan ini di sini, ada awan. Di sini masukkan di sini. Kita ambil awannya, file import, ambil gambar, kalau di Korea file import. Ini awannya, ini formatnya PSD, nggak apa-apa. Karena Corel bisa import PSD ya. Saya taruh di sini, buka begini. Nah, ini awannya. Nah, awannya begini, kalau kurang besar dibesarkan. Nah, begini. Baru kita masukkan ke sini.
Masukkan awannya ke lingkaran yang besar. Jadi, pilih awannya, klik kanan, power clip, masukkan di sini. Ini udah masuk awannya, tinggal fotonya aja. Ambil foto, file, import fotonya ini, taruh di sini. Nah, begini. Foto ini sudah nggak ada backgroundnya, sudah saya hapus backgroundnya. Dan di video ini saya tidak menjelaskan bagaimana cara menghapus background foto ya. Silahkan Anda lihat di video tutorial saya sebelumnya bagaimana cara menghapus background atau mengganti background. Oke, saya letakkan di sini fotonya. Terlalu besar, saya kecilkan. Masih besar, saya kecilkan. Terlalu kecil. Oke, begini. Oke, begini. Berikutnya foto ini kita duplikat lagi jadi satu lagi, jadi ada dua foto. Jadi ada dua foto. Kita duplikat, Ctrl D pada keyboard, gitu ya. Duplikat dia. Nah, berikutnya foto ini sama foto ini kita tindih jadi satu. Pilih foto ini, tekan Shift. Pilih foto ini, tekan C pada keyboard, center vertikal, gitu ya, center vertikal. Tekan E pada keyboard, center horizontal. Jadi foto ini jadi seperti satu, padahal dua ini. Padahal dua. Nah, yang paling atas, pilih foto yang paling atas, kita masukkan ke dalam lingkaran yang berwarna pink ini, atau merah ini. Nah, klik kanan, power clip, masukkan. Nah, ini foto ini sudah masuk satu ke dalam lingkaran ini. Tidak terlihat ya. Padahal kalau ini saya geser, sudah masuk ke sini. Masuk dia. Nah, kita kan mau buat efek seperti ini nih. Nah, ini. Yang ini bagian sini keluar, bagian kepala ini keluar. Ya. Caranya gimana? Atau kita buat ini, lengannya keluar juga nih, lengan sebelah sini atau lengan sini keluar. Cara seleksinya kita menggunakan tool pen. Seleksi di sini. Saya zoom dikit. Seleksi di sini. Ke sini ya. Seleksi. Tekan Alt menghilangkan belok bengkokannya. Kalau kita klik di sini kan bengkok nih. Tekan Alt untuk memutus panah ini. Alt. Langsung sambung di sini. Ke sini, bengkokkan lagi. Begini, tekan Alt lagi, klik gitu ya. Bengkokin begini. Nah, begini, tekan Alt. Gitu ya. Nah, tinggal zoomnya kita kecilkan. Tinggal ke sini keluar karena ini sudah background sudah transparan, maksudnya fotonya nggak ada background, bisa langsung begini aja ke sini. Nah, ke sini saya zoom di sini, sini klik di sini. Nah, gini. Nah, berikutnya tinggal di seleksi foto sama yang objek yang baru kita buat ini. Saya zoom sini. Pilih garis, tekan shift, pilih fotonya. Baru di intercept. Klik intercept. Saya geser garisnya. Oke. Foto yang bawah saya pilih, baru saya hapus. Ini hasilnya. Kurang sempurna di sini tadi ya. Nah, apa kita bisa disempurnakan, ini bisa dihapus lagi. Tidak sempurna ini seleksi awal tadi nih. Seleksi awal yang tidak sempurna. Kalau seleksi awalnya sempurna, hasilnya tidak begini. Bisa Anda coba lagi, Anda seleksi awal lagi. Atau kalau mau dikembalikan, Ctrl Z dulu. Nah, begini. Kita ulangin, kita perbaikin di sini. Nah, kita perbaiki di sini dengan menggunakan shape di sini.
itu klik handle-nya, panahnya ini kita naikkan begini. Oke, di sini tadi kurang ya, kita double klik, di sini ada titik baru, double klik gitu ya. Ini kita gacha ke dalam. Nah, begini. Oke, udah sempurna. Berikutnya kita seleksi ulang, pilih garis, tekan shift, pilih fotonya atau gambarnya, baru intercept. Baru garisnya kita geser, gambar yang bawah juga kita geser. Nah, inilah hasilnya, lebih sempurna daripada tadi ya. Oke, gambarnya kita hapus, gambarnya kita hapus. Kalau mengenai lingkaran di sini bisa ditambahkan di sini. Kalau mau tidak juga tidak apa-apa. Cara membuat lingkarannya sama. Tekan kontrol buat lingkaran, gitu ya. Seleksi ini, kasih warna putih. Duplikat ke sini. Nah, begini. Kalau ini mengganggu, nggak usah aja dikasih, gitu ya. Di delete aja, delete. Ini hanya contoh saja. Yang ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi seperti ini saja. Nah, itulah bagaimana cara membuat foto kekinian. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.